Jangan bikin gue aja. Sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Sekarang mari kita dengar, saya ulangi dan kita praktekkan. Selanjutnya yang kedua. Nah, bodoh. Dari buku bab itu aku je dilanjutkan berarti onan tu. Dilanjutkan pandai-pandai. Akan dia bomba mana yang baik. Ayat yang kedua yaitu surah yang ke-75. Ayat 27. Wa qila man raqib wa zanna annahu al-firaq. Ya zan zalum zirah al-qiyamah. Al-qiyamah ayat 27. Man raqib. Ya ayat ini ayat berikut ini wa zanna annahu al-firaq ayat nah hubungan ini. Itu yang kita praktek orang rakim dan hibat dan baca jangan dianggap sepele, kita fokus dan kita praktekkan sebagaimana semestinya. Tiga kali ulang dan tak ulangi bersama. Kol-kola ku-pu-pu
ja de de. Ku tu bu ja de de. Atau ba ju di to to. Apabila kapal palahkan ba ju bu ab jin ji ke ji al ji da ji ke di ag ta ko ji ko ko ako ako atu atu boleh pipi atu ako lihat ko ko ako. Jadi rako dan raku. Dah. Tiga trik ulang dan takkan lupa. Bentara-kara bakman gekel sakta berarti tahan nafas sama dengan tapiu tapi kenanji wakaf. Jadi mirip lagi tawak. Tawakal tapi beda ji menyatakan tapi yo dari apa yang baru dapat ni yang anak pio anak dari apa langsung sambung tu pio dengan apa sambung yang kesak sakta adik saya lagi apa sakta pio dengan apa sambunglah pio baca dia. Tak kena apa? Dia tak mengajar. Yang kena sah? Tak tak. Yang pengertian tak tak. Ini kan? Wa qila man aqo. Satu, dua, tiga. Wa qila bil haqqi ya qalqalah bil haqqi tawaqqa bil haqq qaf tri tiga ketukan bil haqq qaf tiga qaf huruf tok ini bil haqq salah ya bil haqq salah yang betul bil haqq. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ماذا هنا؟ فراق. لنزوم. هنيبتلك. فراق. Menyana tasdid ia di huruf kalpalah maka kalpalahnya taspasi sabuh keduk kedukan tiga kedukan bilhaq kok tiga keduk le keduk tiga udah kok baik sudah selesai tiga contoh. Ini sudah sambung kepada contoh yang terakhir.
atau ayat yang terakhir beberapa ayat lagi apa menanya ayat terakhir kan tentang bab sabda, yaitu surah 80 ayat 12. Betul tak? Surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ayat 12. Kalla bal ra'an. Kalla bal ra'an. Mari kita simak cara kerja. Kalla bal ra'ana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. 1, 2, 3. Hukum wajib sakta hanya ketika wasal. Bila sengaja wakaf, maka tidak ada bacaan sakta. Ini contoh surah Al-Kahfi ayat 16. Walam yaj'al lahu wa'iwaja. Sengaja dengan bi piu. Tak ke hana berlaku sakta. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Tapi yo dengar semua. Sakta. Berarti hana berlaku sakta, hana berlaku tahana nafas, hana kena menolak wakaf je biar ujung ni rasa. Karena kebetulan itu apa? Bak ujung ayat atau bak ayat dah bak ujung. Jadi kita berasa tak wakaf ni lah. Aku berlaku maniwak benda. Menyebenar hana berlaku maniwak, berlaku sakta. Dengan ketentuan apabila tapio pak, ya kalau kita boleh saktahnya tapio dah sengaja, maka hana berlaku hukum sakta. Jadi berlaku hukum wakaf biasa. Dan dia praktek hanya ambak dua buah ayat. Itu surah Al-Kahfi.